Halo, sahabat-sahabat yang budiman, kami kembali hadir dalam channel Bogor Anggur. Kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah perbincangan yang mengangkat keajaiban minuman tradisional Indonesia, yang tak lain adalah susu jahe. Sebuah minuman yang pastinya telah menghiasi cerita indah di lidah para penikmatnya, terutama ketika sang matahari redup dan dingin merayap di kawasan puncak Bogor atau dalam hamparan kejernihan sejuk di berbagai kota di Nusantara. Dalam video yang menarik ini, saya akan mengajak Anda dalam sebuah perjalanan yang memikat tentang budidaya tanaman jahe yang penuh keajaiban. Saya akan menjelajahi dunia misterius dari proses pertumbuhan tanaman jahe, merawatnya dengan penuh perhatian, hingga akhirnya mengolahnya menjadi susu jahe yang lezat. Tanaman jahe, dengan segala keajaiban alamnya, adalah subjek utama dalam perjalanan kita kali ini. Kita akan melihat bagaimana benih kecil yang penuh potensi itu tumbuh menjadi tanaman subur yang siap untuk dipanen, menyegarkan, dan sehat ini. Dari pemanenan hingga pengolahan, semua langkahnya akan dibahas dengan detail sehingga Anda juga dapat mencoba membuatnya di rumah. Namun, perjalanan ini tidak hanya tentang bagaimana menghasilkan susu jahe yang enak. Ini juga tentang kepedulian terhadap alam dan kearifan lokal. Cuaca dingin yang memeluk tempat wisata menjadikan susu jahe sebagai minuman kesehatan yang paling dicari oleh para pengunjung yang ingin merasakan sensasi hangat di tengah hembusan angin sejuk. Jahe segar yang dipanen dan diolah dengan tekun menjadi minuman jahe berkualitas tinggi, yang kemudian dicampur dengan susu segar. Susu jahe telah menjadi salah satu aset berharga bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai minuman kesehatan yang dicari para wisatawan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan ekonomi yang berkelanjutan bagi setiap individu yang terlibat dalam produksinya. Dengan keindahan alam dan sensasi hangat susu jahe yang tak terlupakan, video ini telah berhasil menciptakan cerita sukses ekonomi yang menginspirasi. Indonesia, negara yang kaya akan budaya dan tradisi, memiliki harta tak ternilai dalam bentuk kekayaan budaya kuliner. Salah satu warisan budaya yang patut dijaga adalah minuman tradisional Indonesia, yaitu susu jahe. Minuman ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia, dipersiapkan dengan cinta dan dihidangkan dengan kehangatan bagi orang-orang di seluruh pelosok negeri. Susu jahe bukan sekadar minuman biasa, ini adalah cerminan dari identitas Indonesia yang kaya akan bahan-bahan alami dan rasa yang otentik. Setiap teguk susu jahe membawa kita dalam perjalanan melewati zaman, mengingatkan kita pada tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Dalam keberagaman budaya Indonesia, susu jahe adalah titik pertemuan yang menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang. Bagaimana kita dapat memastikan kelestarian minuman ini? Jawabannya adalah dengan melibatkan banyak masyarakat. Setiap individu yang tetap menjaga kelestarian minuman susu jahe berperan penting dalam menjaga keberlanjutan budaya Indonesia. Ini bukan hanya tentang minum susu jahe, tetapi tentang memahami dan menghargai warisan budaya kita. Dengan demikian, kita dapat melanjutkan warisan ini kepada generasi mendatang. Video ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sumber inspirasi. Ini adalah panggilan kepada mereka yang tertarik untuk terlibat dalam bisnis kuliner, untuk mengambil langkah dalam melestarikan kekayaan budaya Indonesia melalui makanan dan minuman. Ini juga adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melupakan akar kita, untuk terus menghargai tradisi yang telah memberi warna pada kehidupan kita. Tiba saatnya kita menyaksikan video saat memulai perjalanan pertanian jahe. Siapkan beberapa tunas jahe yang telah kita dapatkan dari hasil panen sebelumnya ataupun kita membeli jahe yang masih berukuran besar yang nantinya akan kita bagi-bagi ke beberapa bagian kecil. Untuk memastikan kesuksesan tanaman ini, saya memutuskan untuk memulai dari awal, dari bibit tunas-tunas jahe. Kita siapkan sebuah wadah khusus yang sudah diisi dengan media tanam yang subur. Kemudian, dengan lembut, kita tanam tunas-tunas jahe tersebut di dalam wadah, memberikan cukup ruang bagi setiap bibit untuk tumbuh dengan baik. Setiap hari, jangan lupa untuk pantau perkembangan bibit jahe tersebut. Berikan perawatan yang baik, menyirami tanaman tersebut dengan air bersih, dan memberikan sinar matahari yang cukup agar tunas-tunas jahe ini tumbuh dengan kuat.
Setelah beberapa minggu berlalu, bibit jahe mulai tumbuh dan menghasilkan daun yang segar. Saatnya telah tiba untuk memindahkan mereka ke ladang. Dengan hati-hati, lepaskan setiap bibit jahe dari wadah dan tanam di lahan yang luas atau lahan yang mencukupi. Tunas-tunas jahe ini tumbuh subur di ladang, membawa harapan akan panen jahe yang melimpah di masa depan. Kita telah melalui perjalanan yang panjang, tetapi kita tahu bahwa hasil jerih payah ini akan terbayar ketika panen jahe tiba. Dengan tekad yang kuat, kita siap menghadapi tantangan dan terus merawat tanamannya dengan penuh cinta dan dedikasi. Dalam 5 bulan terakhir, saya telah merawat tanaman jahe ini dengan penuh dedikasi dan perhatian. Setiap pagi, saya memeriksa kondisi kebun, memberikan nutrisi yang dibutuhkan, dan menjaga kelembapan tanah agar tetap ideal. Kerja keras saya mulai membuahkan hasil saat melihat betapa suburnya kebun jahe ini sekarang. Saya juga merencanakan dengan matang bagaimana akan mengelola panen nanti. Semua sudah berkomitmen untuk bekerja sama dalam menghadapi pekerjaan yang akan datang. Saya berharap bahwa hasil dari perjuangan saya dalam merawat tanaman jahe ini akan menjadi penyemangat bagi komunitas sekitar dan membawa manfaat positif bagi ekonomi lokal. Dalam menyaksikan kebun jahe saya yang tumbuh subur ini, saya merasa bersyukur dan penuh harapan. Saya yakin bahwa dengan kerja keras, perencanaan yang baik, dan dukungan keluarga serta komunitas, masa depan panen jahe saya akan menjadi sukses yang luar biasa. Semoga waktu 4 hingga 5 bulan ke depan membawa keberuntungan bagi perjalanan panen saya. Tibalah saat yang begitu dinanti-nantikan, hari panen yang menghantarkan saya ke ladang dengan perasaan kegembiraan dan kebahagiaan yang tak terbendung. Semangat membara mengalir dalam diri, memandu langkah saya menuju pohon-pohon jahe yang subur di tengah ladang yang luas. Dengan hati penuh antusiasme, satu persatu saya mencabut pohon jahe tersebut dari tanah yang memberinya kehidupan. Kedekatan saya dengan tanaman ini membuat saya merasa seperti merawat anak-anak saya sendiri. Pohon jahe yang tumbuh dengan cinta dan perhatian selama berbulan-bulan kini akan menghasilkan panen yang melimpah. Setelah berhasil mencabut semua pohon jahe yang matang, saya mengumpulkannya pada suatu tempat yang telah saya persiapkan sebelumnya. Hatiku bergetar melihat hasil panen ini terhampar di hadapanku. Namun, pekerjaan belum selesai. Dengan tekun, saya membersihkan jahe-jahenya dari tanah yang masih menempel, mencucinya dengan air bersih hingga benar-benar bersih dan berkilau. Saat semua jahe bersinar kembali, saya menempatkannya dalam sebuah wadah besar yang telah saya siapkan sebelumnya. Wadah itu adalah tonggak awal untuk mengolah jahe-jahenya menjadi minuman susu jahe yang lezat dan pastinya menyehatkan. Rasanya seperti mencipta kembali keajaiban alam dalam bentuk minuman yang dapat dinikmati oleh keluarga dan teman-teman. Tidak hanya itu, kebahagiaan saya juga melahirkan tanggung jawab baru. Saya merencanakan untuk menyiapkan bibit jahe selanjutnya dari hasil panen kali ini. Proses ini adalah sirkulasi kehidupan yang terus berlanjut, dari panen ke panen, dari satu generasi jahe ke generasi berikutnya. Dengan perasaan puas dan rasa syukur yang dalam, saya merenungkan bagaimana siklus alam ini memberikan kita keajaiban dan kesempatan untuk berkembang.